أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Syukur kepada Allah SWT. Semoga kita panjatkan kerana dengan limpah kurnia Allah, setiap taufik dan hidayah daripada Allah SWT yang Allah turunkan ke atas kita, dapat sama-sama kita berada di rumah Allah SWT pada petang yang berbahagia ini, dapat kita menunaikan solat fardu maghrib berjamaah dan insyaAllah fardu isyak sementar lagi juga berjamaah. Sampai itu dapat kita menunaikan ibadah-ibadah sunnah, dapat sama-sama kita berzikir menyebut nama Allah dan sama-sama kita berada dalam majlis tahlil. Jadi mudah-mudahan doa kita yang kita pohon kepada Allah SWT akan sampai kepada mereka yang berkenaan, dan juga doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT, menjadikan kita orang Islam yang sentiasa dapat berpegang teguh beramal dengan ajaran agama Allah SWT, menjadikan iman kita sentiasa bertambah kukuh kepada hari, pada Allah dan hari akhirat, menjadikan kita orang Islam yang sentiasa dapat beramal dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kerana Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk menjadi contoh ikutan kepada kita untuk hidup di dunia ini dalam hal-hal berkaitan dengan kehidupan orang beragama ataupun melaksanakan perintah Allah SWT. Dan juga Rasulullah akan menjadi pembimbing kita di hari akhirat, di Yaumil Mahsyar, untuk bertemu dengan Allah SWT dalam mana Allah redha pada kita, dan kita juga naklah terlebih dahulu redha kepada segala ketentuan Allah SWT ke atas kita waktu hidup di dunia ini insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah ada waktu yang diizinkan oleh Allah untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Jadi pada tuan-tuan sekalian, kita berniat dengan niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullah ta'ala. Saja kubur i'tikaf di rumah Allah ini sunnatkan Allah Ta'ala. Yang keduanya, marilah sama kita mula dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan tuan imam dan seluruh pegawai masjid, yang saya muliakan tuan nazir dan ahli jantan kuasa, para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz dan ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Pada kuliah yang lepas, saya telah pun membicarakan tentang kaum yang sesat, ya, salah satu kaum yang sesat, ya, pada zaman para sahabat dulu, iaitu kaum Jabariyah, ya, i'tikad kaum Jabariyah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya bawa sampai muka surat yang sebut nombor 6. Ya, nombor 5 yang disebutkan kepada ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin tu. Ya, kemudian nombor 6 tu, ya, kita akan bincang pada malam ini insyaAllah, kerana masih boleh jadi habis semua, ya. Jadi yang ke-6 tu dikata setengah daripada mereka ni, kaum Jabariyah ni. Jabariyah ni kita faham orang yang semata-mata menyerah diri kepada Allah SWT. Daripada dia tak ada usaha langsung, ya, serah pada Allah SWT. Segala-galanya memang betul, ya. Hakikatnya kita ni segala-galanya ditentukan oleh Allah. Tapi di hadapan kita, kita belum tahu. Di hadapan kita ni, kita belum tahu apa-apa, ya. Kita tak ada ilmu pun di hadapan kita. Allah ada ilmu, Allah tahu. Tapi yang kita ni, Allah sebagai hamba ni, manusia ni, kan, dia suruh diberikan apa ya? Kita ni diberikan, ya, cuba lihat. Kita pertama, kita diberikan panduan Al-Quran. Kitab Al-Quran tu panduan. Allah
turunkan mukjizat yang besar itu Al-Quran. Yang kedua, kita diberikan Rasul. Ya, Rasulullah SAW sebagai panduan hidup. Ya, untuk ikutan dan menjadikan panduan hidup kita. Ya. Yang ketiganya, kita diberikan panduan. Ya, pada Rasulullah SAW, dikata Rasulullah kata, ikutlah juga, ya, apa nama ni, Khulafa' Ar-Rasyidin. Ya, para sahabat-sahabat Rasulullah itu, para alim ulama kita. Kemudian, kita ada akal. Ya, kita ada panduan pada diri kita, ada akal. Yang keempat, yang kelimanya, kita ada panca indera. Panca indera yang lima ni, ya, kita dapat merasa, dapat melihat, dapat mencium, dapat menyentuh, ya. Itu semuanya tu menjadi sumber, ya, menjadi sumber kepada untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menjadikan kita orang Islam yang dapat mengikut panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya adalah alat. Kemudian di luar daripada situ, ya, di luar daripada alat-alat yang ada pada dalam diri kita ni, ya, selain daripada akal yang Allah beri kepada kita, ya, panca indera Allah beri, akal Allah beri, kita juga dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Kalau kita kata, ya, kalau kita kata kita ni berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Apa bezanya kita dengan matahari? Apa bezanya kita dengan bulan? Apa bezanya kita dengan angin? Apa bezanya kita dengan laut? Ya, seolah-olah tak ada beza lah. Tak ada beza. Kalau kita kata semata-mata kita menyerah diri kepada Allah, segala-galanya Allah yang menentukan, maknanya tak ada beza. Okey. Tak ada beza kita dengan gunung anang. Tak ada beza kita dengan pokok-pokok. Betul ke? Salah. Sebab pada gunung anang tak ada Al-Quran. Pada gunung anang tak ada akal. Pada matahari tak ada Al-Quran. Pada bulan tak ada Al-Quran. Pada angin awan tak ada Al-Quran. Nampak tak? Jadi tak ada nak sama kita ni dengan makhluk-makhluk yang memang makhluk itu semuanya menyerah diri kepada Allah. Betul. Dan manusia juga memanglah disuruh menyerah diri. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu maknanya sembahlah Allah SWT sehingga kamu beribadahlah kepada Allah sehingga kamu mendapat keyakinan yang benar. Sebab itu awal asas awal dalam kita nak beribadah kepada Allah, dalam kita nak tunduk patuh kepada Allah, ialah ilmu. Kita ni salah, kita ni salah. Kita ni beribadah, ilmu belum ada. Kita ni kata kita berakidah, kita nak yakin kepada Allah, tapi ilmu akidah kita tak ada. Dia sepatutnya kita belajar ilmu akidah tu. Macam mana kita kata kita nak apa nama ni, mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah kenal semua tu. Ya, maknanya kita dah tahu dah. Barulah kita kata kita berakidah. Tapi malangnya kita tak macam tu. Ya, kalau kita ada belajar pun kita belajar sikit-sikit. Umur kita meningkat, ilmu yang kita perolehi itu tak setara mana. Maksudnya kita sekolah kebangsaan. Saya dulu sekolah kebangsaan. Saya rasa bila saya tengok macam ni, oh, kita belajar ilmu tentang akidah, mengenal Allah, tapi tak cukup. Dengan umur kita, dengan cabaran yang ada di sekeliling kita, bila pergi sekolah menengah, ilmu pun macam tu juga, tak bergerak juga. Ilmu agama kita mengenal Allah pun tak sampai ke mana juga. Ya. Jadi kita tak ada. Kemudian kita meningkat dewasa, pergi ke universiti, lagi tak ada ilmu agama kita. Lepas tu kita beramal lah. Kita beramal, tapi tak tahu ilmu tak ada. Ini yang jadi masalah pada kita. Jadi bila kita bertembung saja dengan pemikiran-pemikiran ini pemikiran ni. Bila tu pemikiran macam ni, adakah macam tu? Adakah benda ni macam ni? Ya, ini berlaku. Kumpulan Jabariyah ni berlaku. Dia lahir selepas kewafatan Rasulullah. Kan saya sebutkan. Selepas wafat saja Rasulullah, zaman para sahabat, Khulafa' Ar-Rasyidin, kenapa timbul benda macam ni? Sebab tu tadi dikata dia, maknanya walaupun manusia ketika itu ada ilmu, ada hebat, ada ilmu itu, ilmu ni macam-macam ketika itu, dia lah cabarannya orang berilmu lagi hebat lah. Ya, sebab satu kita kata kenapa jadi macam tu, sebab empat perkara yang menggoda manusia ni kita kena ingat ni. Ya, ingat ni empat perkara ni, jangan lupa. Ya, ni wasiat iman dalam kitab buku wasiat iman, wasiatul iman, ya,
oleh Imam apa nama dia, Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Ya, kata empat cabaran manusia ni dalam dunia kehidupan ni, ya, pertama dia menghadapi cabaran kehidupan dunia ni, kehidupan dunia. Itu kata dia, kita membesar, cabaran di sekeliling kita ni Allah macam-macam. Yang kedua, hawa nafsu kita pun begitu juga. Ada hawa nafsu dengan kehidupan dunia dekat. Hawa nafsu melihat kehidupan dunia ni, melihat kehidupan dunia, hawa nafsu kita tak melihat kehidupan akhirat. Ilmu kita tak sampai melihat kehidupan, keindahan kehidupan hari akhirat. Pada masa yang sama, nafsu kita dah nampak kehidupan dunia ni yang begitu hebat tarikan dia. Kehidupan hari akhirat tak nampak tarikan dia, tak sampai. Ya. Ha. Kita kata baca, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenteram, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Allah radiyatan mardiyah, redha meredai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nak sampai redha meredai macam mana? Kepada Allah kita nak redha macam saya sebutkan tadi lah, kita nak dapat redha Allah macam mana? Kita tak tahu apa yang ada dalam ajaran-ajaran agama. Tak semua kita tahu ajaran agama Allah. Subhanallah, banyak ya tuan-tuan. Kita tak tahu. Banyak kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak sampai redha kepada redha meredai di kalangan kita kepada Allah? Aku nak redha kepada kamu macam mana, wahai manusia? Ya. Ha, ini dia. Soalnya cabaran dunia dan nafsu kita nak berbanding dengan ilmu yang kita ada untuk kita menggarap akhirat, tak sama, tak seimbang. Ha, ini yang menyebabkan kita jadi kecundang. Kecundanglah itu yang lahirnya pemikiran-pemikiran macam ni, jadi shortcut. Pemikiran-pemikiran ini, ilmu-ilmu ni, jabariyah ni, ya, zahirnya zaman itulah, zaman para sahabat. Ya, itu kita kata mereka tak ada ilmu ke? Tak ada ilmu. Cabarannya, cabarannya ada. Yang kita ni ilmu tak ada, cabaran kita lagi banyak. Jadi tuan-tuan, yang ketiganya ialah sahabat-sahabat manusia yang hidup di sekeliling kita. Hari ini manusia yang hidup di sekeliling kita, dia mencipta macam-macam, mereka cipta macam-macam pemikiran, macam-macam kata-kata ilmu ke tak tahulah, bukan ilmu pun, menyogokkan macam-macam pengetahuan ke ataupun apa ke. Ya, mana ada benda itu berpijak kepada alam yakin, mana ada benda itu yang berpijak kepada keyakinan, sebab tidak bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis dan ijma' para ulama, tak bersumberkan. Main bagi je, nak sebar-sebar aja, nak sebar-sebar lah, peduli apa kau. Kita pun itulah, itu yang kita keliling kita duk bercakap, duk menung, kenapa jadi macam ni, apa je itu. Ha, ini manusia, gelagat manusia yang ada di sekitar dia. Dan akhir sekali ialah syaitan, yang keempat dia syaitan. Ya, kalau hebat macam mana pun ilmu agama kita pula, ya, minta maaf lah kita kata. Saya pun tadi menung juga bila saya bawa ni tengah-tengah dalam kereta tu, terfikir juga. Ya. Kita punya ramai lahir hafiz-hafiz, hufaz-hufaz Al-Quran. Ya. Orang-orang yang pandai, bijak pandai agama pun ramai juga. Ya. Yang terkeliru. Sebab tu saya selalu sebut, ya, kalau pada tahap dunia, cabaran kehidupan dunia, pada tahap cabaran kehidupan hawa nafsu kita, ya, kehidupan berteraskan kepada hawa nafsu, pada tahap cabaran bersama dengan kawan-kawan, maknanya kawan-kawan kita yang mempengaruhi kita, kehidupan kita sekitar kita ni, ya, ya, sebab iman kita ni berada pada tahap, saya sebutkan tu, hati kita ni ada tiga peringkat. Yang pertama, peringkat qalbun. Kita baca doa pada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas jalan agamamu. Kita minta pada Allah supaya tetapkan hati kita pada jalan. Hati kita ni masih lagi dalam keadaan bolak-balik. Ya. Ha, jadi yang keduanya, hati kita ataupun akal kita, ataupun kata hati kita lah, kita kata hati ni dia akal, apa lagi?
sumber akal, sumber fikiran, sumber kepada keimanan. Sumber akal, sumber apa nama ni, kepada yang tadi, yang satu tadi, qalbu tadi, terpah hawa nafsu dan juga mutmainnah, ya, ketenangan dan nafsu. Yang keduanya kepada kepahaman hati juga, dalam kepahaman yaqahun faqih, dalam Quran sebut lahum qulubun la yaqahuna biha, mereka ada hati qulub la yaqahuna biha, tapi tak faham. Ha, ni hati yang ada pada tahap yaqahun, kepahaman faqih, tak faham pekah, ya, ada baca nak mengaji Quran, ngaji-ngaji ataupun nak belajar Al-Quran, belajar, tapi tak faham apa pun jadi juga. Yang tadi tak mengaji Quran, lagi tak faham apa pun jadi juga. Memang. Jadi yang ketiga ni sudur. Sudur ini orang yang memiliki hati yang kental. Imannya ada, semuanya ada. Nah ini. Jadi zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ya inilah dia orang yang ada hati, ada sudur. Mereka sudur, mereka dicahaya disuluh oleh iman. Tetapi cabarannya adalah syaitan. Cabaran yang menggoda pada sudur ini adalah syaitan. Nampak tak? Yang tiga tadi, dunia, hawa nafsu dan manusia, kawan-kawan ini, pada tahap kalbun dan pada tahap faqih, kepahaman saja. Itu saja pada tahap akal, itu saja. Ya, bukan berpijak kepada tahap sudur, maknanya keimanan. Tapi bila berada pada tahap sudur, cabaran yang mencabar kita hari ini, orang yang berada pada beriman ini adalah syaitan. Nampak tak? Ya, bila syaitan itu memanglah dia menggunakan alatnya adalah alat dunia juga, alat hawa nafsu juga yang digunakan oleh syaitan untuk merosakkan iman kita, bermula dengan menggoda dengan keduniaan. Tapi dia masuk dalam jiwa hati manusia itu dengan cara yang lebih licik. Sebab itu kita kata kita berlindung dengan Allah, ya allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang mana mereka itu yuwaswis, masuk ke dalam hati, maknanya sudur. Ha, ni kata sudur. Sudur itu makna hati orang yang beriman. Dia tentang dia rahmat Allah. Sekarang inilah kumpulan ni lah. Lahir kumpulan Jabariyah, lahir kumpulan Qadariyah. Sebelum ni kita dah belajar tentang Syiah, sebelum kita belajar Khawarij. Ini Jabariyah, lepas ni Qadariyah, lepas tu Jahmiyah, Murji'ah, Najariyah, sampailah akhirnya barulah kita jumpa Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah kemudian. Tak ada. Dah melihat ni 200 tahun tuan-tuan tersebarnya ajaran-ajaran sesat ni, ya, pada zaman para sahabat, ya, pada sahabat dan pada tabi'in itu. Ada kumpulan-kumpulan yang mereka tu asalnya ada iman, tetapi mereka dipengaruhi, dirosakkan oleh, ya, jalan yang ditunjukkan oleh para syaitan-syaitan ini, tuan-tuan yang mencela. Jadi tuan-tuan yang mencela sekalian, ya. Jadi kita kena membina, bila kita kata wa'bud hatta ya'tiyak wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ini ya, beribadah kamu kepada Allah SWT sehinggalah kamu mendapat keyakinan yang benar-benar. Ya, ha, kita berterus beribadah. Terus kita menderma, terus kita apa, dan sehinggalah kita mendapat ikhlas. Menderma sampai mendapat ikhlas, beribadah sampai mendapat keyakinan yang benar-benar yakin. Ya, kita lawan, ya, syaitan juga kita lawan. Ha, jangan kita terpesong dalam beribadah. Jadi untuk tidak terpesong dalam beribadah, panduannya ada. Tidak terpesong dalam beribadah, panduannya ada. Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para ulama, itu dia panduannya. Jangan kita terpesong. Hari ini banyak pesong dipesongkan oleh ajaran-ajaran yang ada di sekeliling kita ni. Ya, ha, kita lagi lah jauh daripada Rasulullah SAW, jauh daripada zaman sahabat. Tentulah banyak pesong. Jadi kita baca apa yang pernah berlaku pada zaman dipesong-pesongkannya ajaran agama ni oleh puak-puak yang sesat ini. Jadi mudah-mudahan kita mengambil pengajaran. Oh, dah ada dah zaman dulu. Ustaz Zakir dah sebut dah Jabariyah ni macam ni. Oh, sekarang ni ada macam ni. Ha, ya. Ha, jadi tuan-tuan, itu yang maksud kita mempelajari kumpulan-kumpulan ini. Bukan kita nak ikut dia jadi sesat, tak. Bagi kita perbandingan kita. Kita ada perbandingan, ya. Sebab kita nak mencari satu keyakinan yang betul. Ya.
Kita nak tahu keyakinan kita betul ke tak betul, kita mesti tahu juga yang salah. Yang salahnya kita kena tahu. Bukan kita tahu yang benar saja. Ada orang kata dia nak belajar yang tahu. Kami tak dengar yang salah pun tak. Kami nak dengar yang betul je. Yang benar saja. Tak boleh juga. Ya? Kalau kita tak nak tak belajar yang salah. Belajar yang salah bukan untuk beramal dengan yang salah. Untuk menjauhi yang salah. Untuk membersihkan yang kita ni dalam kebenaran yang betul-benar. Yang benar-benar benar. Yang benar-benar berada dalam kebenaran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Maknanya benar-benar kita berada dalam keyakinan yang benar. Ada keyakinan tapi tak benar juga. Ya, yakin. Nampak dalam gambar itu, gambar ni tapi tak betul. Direka ke dia apa, Allah Alam, itu tak campur dengan urusan dunia. Tapi inilah yang berlaku dunia hari ini. Ya, dunia realiti. Dunia ini dunia. Hawa nafsu dan sebagainya. Ya, ya. Dan juga perangai kerja manusia. Ya, jadi jangan kita. Dan didukung oleh syaitan, jangan kita dekat dengan ini. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, seterusnya yang keenam, ya, kalau tuan-tuan tengok dalam buku nomor 6, setengah daripada mereka itu beretikan bahawa segala makhluk beroleh pahala dengan mereka sebab berbuat kebajikan, dan tiada beroleh seksa bila berbuat kejahatan, dan adalah segala orang kafir dan pelaku maksiat itu dimaafkan, ya, ma'zur, tidak dianyayai Allah Ta'ala akan mereka itu. Na'udzubillah. Ya, kalau macam tu tak guna lah Allah menyebutkan buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa, kan? Ataupun dalam Al-Quran kita pernah dengar, ya, dalam Quran dia kata al-wa'du, janji baik, janji balasan baik, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pamai ya'mal miskal azaratin khaira yarah, ataupun satu lagi janji balasan jahat, al-wa'id, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, janji balasan buruk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa may ya'mal miskal azaratin syarra yarah, pamai ya'mal miskal azaratin khaira yarah, wa may ya'mal miskal azaratin syarra yarah. Dia buat jahat kecil mana pun dia akan nampak balasannya, akan dapat dan nampak balasan dia tu, nampak kejahatan itu dan akan dibalas kejahatan walau kecil sekalipun. Itu dah janji Allah. Yang dia pula kata tak ada, ya, orang yang buat orang kafir buat jahat tu tak ada apa-apa pun, ya, dimaafkan. Macam tu. Ini yang berlaku hari ini. Nak jadi liberal, nak jadi plural, pergi buka puasa dekat kuil, tak ada apa-apa. Kuil tu pun makhluk Allah juga. Kuil tu Allah juga yang cipta. Tak ada. Itu fikiran dia. Kuil tu kan dia juga makhluk Allah. Kan kuil tu kan dia yang buat pun makhluk Allah. Allah takkan tak tahu dia buat kuil. Allah takkan tak tahu dia buat tepekong. Tak, apa salahnya kita nak buka puasa kat situ? Apa salahnya nak bagi apa, nak suruh dia bagi orang kafir tu bagi harta fakir miskin ke apa ke? Ya, yeah? Daripada mana kita belajar benda ni? Inilah yang berlaku. Macam inilah. Tak ada dosa, tak ada pahala. Akhirnya kita kata sama je. Orang kafir buat baik pun sama juga. Orang Islam buat baik pun sama juga. Tak ada apa-apa daripada Allah SWT. Tak ada balasan apa daripada Allah SWT. Ini dia. Bukan sekarang. Pemikiran tu yang wujud tu, yang timbul hari ini, bukan sekarang. Dulu. Dibawa je sekarang. Dibaca kitab ni agaknya. Oh, ini boleh-boleh kita buat je. Tentanya rahmati Allah sekalian. Sebab itu, ya, bukanlah kita kata, baiklah, kita ambil lah, ada orang kata, rahmatan lil alamin, Rasulullah tu rahmatan lil alamin. Ya. Rahmatan lil alamin, yang Islam, Islam lah. Yang kafir, tetap kafir juga. Dia kata, dia punya pemikiran dia, dia kata, kalau macam tu dah, Allah tahu dah dia kafir. Apalah jadikan dia kafir? Kalau Allah jadikan sesuatu untuk Allah seksa dia, kalau Allah jadikan sesuatu untuk Allah nak zalim, nak seksa dia, tentu Allah itu zalim. Itu dia punya hujah dia, betul tak? Nah. Awak dah tahu dah, kita dah tahu dah, kita buat ni, ya, kalau kita buat ni, contohlah dengan anak kita kan, kita suruh anak kita pergi apa, pergi beli main judi ke apa, kita tahu benda tu berdosa, ya, kita suruh anak kita buat, lepas tu kita dapat, tak ada apa-apa, tak ada. Kita sebagai ayah,
Kata-kata, kalau aku nak pukul dia, tentulah zalim, aku yang suruh. Kita fikirnya, aku yang suruh dia pergi beli nombor ekor, anak aku. Lepas tu, balik rumah aku marah dia. Dapat duit 2 juta-juta, aku pukul dia, aku marah dia. Kau nak apa ni? Macam itulah sama macam tu. Dia nak buat ibarat Allah SWT. Allah ciptakan orang kafir. Kemudian, apa Allah nak sesa dia campak dia dalam neraka? Inilah hujah dia. Jangan tuan-tuan terpengaruh. Jangan kita kata, oh betul jugalah macam tu Allah ni zalim ke? Dan Allah tak zalim. Bila Allah tak zalim, macam mana? Tapi macam apa Allah cerita? Dan ini pun juga hujah orang kafir. Orang kafir pun hujahnya begitu juga. Nak merasionalkan pemikiran orang Islam, orang beriman ni tadi. Lepas tu, pula kait-kaitlah dengan yang lain. Allah rahmatil alamin lah apa semua orang tu. Ya, dalam bab akidah apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tu, kalau kafir itu kafir dia. Kita jangan tanya Allah zalim ke menyeksa orang kafir, kerana apa Allah buat orang kafir? Ada dengar cerita juga, kenapa Allah tu betul-betul dia, kenapa Allah yang menjadikan babi, Allah yang menghidupkan babi, lepas tu Allah tak bagi makan pula babi, kenapa? Kan zalim Allah ni, betul tak? Dia akan pergi ke situ. Dia kalau kita mempunyai pemahaman pemikiran macam ni. Sebab kitab ni dibaca, ada betul ke sekarang ni boleh jadi? Tak betul. Inilah dia. Inilah dia yang berlaku hari ni. Padahal kitab ni dah bertahun-tahun, beratus tahun dulu dia tulis. Dia berulang. Dia tak berulang. Sebab tu kan jadi musuh yang mempengaruhi ni, kalau dia berada pada tahap sudur, walaupun pada tahap iman yang tinggi, tapi bila sampai saja ke tahap ini, syaitan akan mempengaruhi. Kalau kita tak belajar, jadi tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, dalam kita memahami qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita sampai mengatakan Allah itu zalim. Itu saja. Fikirlah ke mana, buatlah macam mana, elakkan daripada sampai mengatakan Allah itu zalim. Yang kata Allah cerita orang kafir, lepas tu Allah sesia, tak zalim untuk Allah. Allah jadikan babi, lepas tu Allah larang bagi makan babi, jadi apa binatang tu? Biar macam tu je. Tak zalim ke? Membazir ke? Tak membazir ke? Jangan sebut macam tu. Tapi dalam kumpulan Jabariyah, inilah dia yang disebutkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia panggil, dimaafkan. Jangan, kita tak tahu. Dan kita berpegang kepada janji Allah, al-wa'du, janji benar daripada Allah. Allah akan berikan kita apa dipanggil balasan yang baik kepada yang melakukan kebaikan. Al-wa'id, janji Allah, Allah akan seksa kepada mereka yang melakukan kejahatan ataupun engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nak memikirkan di hari akhirat nanti macam mana Allah tu zalim apa semua. Dah. Itu adalah af'alullah. Itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Wajibkah kita nak tahu kerja Allah Subhanahu wa taala? Kita boleh tahu, tetapi kita tak akan faham. Macam saya sebut itulah, walaupun kita kata ada kepahaman, tafaqquh fiddin, takat yang kita faham tu, kita memahami apa yang diutarakan oleh para alim ulama yang memahaminya, tapi kita ni orang awam ni takkan kita nak sampai kepahaman begitu yang dikehendaki. Takat kita suruh beriman, kerana dikatakan segala perbuatan af'al itu daripada Allah Ta'ala, dan hamba itu digagahi pada perbuatan, maka etikat yang dimiliki itu adalah kufur. Maksudnya hamba ini hanya dalam keadaan terpaksa ikut saja apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam puppet, macam patung puppet, ikut yang macam robot lah, saya ikut dia. Tak, manusia bukan robot, manusia ni hamba Allah. Hamba Allah, dia ada tugas hamba Allah. Apa tugas hamba Allah? Bukan tugas hamba Allah tadi kita disuruh meneroka sampai kita nak faham af'alullah, kita sampai nak faham betul-betul apa yang dilakukan oleh Allah SWT, seolah-olah kita melihat apa yang dibuat oleh Allah. Kita tak akan sampai ke tahap itu. Baik, itu kena ingat. Kalau kita kata, walaupun konteks mempelajari
mempelajari ilmu ni, ya. Sebab tu dikata antara salah satu daripada ciri-ciri untuk belajar ilmu Allah ini kena sabar. Sabarnya di situ ialah bila kita mempelajari af'alullah, mempelajari apa perbuatan Allah, mempelajari apa nama ni kalamullah, kata-kata Allah, perintah Allah, kita mempelajari apa dipanggil apa lagi? Ya, ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah, apa juga yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita pelajari, Khalik ini kunci, kata kuncinya adalah sabar. Cuba kita faham betul. Ya, sabar. Kita tak faham pun sabar. Kita tak faham pun kena sabar. Jangan kita cepat meletakkan hukuman-hukuman ataupun meletakkan sesuatu keputusan, ya, tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang af'alullah tu. Ya, ini maksudnya. Kerana kita tak tahu. Ya. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat, kita ambil cerita daripada Nabi Allah Haidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu yang paling baik. Ya. Sampai tiga kali kan. Pertama, cerita tak? Pertama bila bertemu dengan Nabi Allah, dengan Haidir, dengan Nabi Musa kata, Allah cabar Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa rasa dia dah hebat. Sebab apa? Dia berkata dengan Allah, wakallamallahu Musa taklima. Musa berkata-kata dengan Allah seolah-olah Musa ni merasa dia hebat. Ya, ilmu dia hebat, dia dapat bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia pengsan, walaupun dia maknanya lembiklah, maknanya dapat bercakap dengan Allah tapi dalam keadaan lembiklah. Berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat liqa Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan sehat. Tapi dia masih kata dia hebat, Musa alaihi salam. Maka Allah kata, Musa, kamu sebenarnya tak hebat, ada lagi seorang yang paling hebat. Maka tanya siapa dia? Nabi Allah Haidir. Kamu cari dia. Maka Nabi Musa dengan bantuan seorang pergi cari, jumpa Allah. Tanda-tandanya ada. Okey. Itu ceritanya panjang. Tuan-tuan pun dalam surah Al-Kahfi pun tuan-tuan dah baca. Jadi tuan-tuan dia nama Allah. Saya ambil sikit je. Mula-mula bila berjumpa saja, Nabi Allah Haidir kata, Musa, kamu tak boleh, takkan boleh ikut aku. Musa kata, kenapa? Padahal Musa nak belajar ilmu. Kita ambil kata-kata kunci ni, ya. Kunci kata dia ialah Haidir kata, kamu tak sabar. Itu saja. So kita pun macam tu juga. Kita belajar ilmu ni, terutama tentang ilmu akidah, ilmu ketuhanan ni. Subhanallah. Akhirnya kita tak sabar lah. Akhirnya kita belajar akidah ni payahlah apa semua, tak ada kata ketawa, tak ada nak sengih-sengih pun apa semua, ya. Tak ada nak gelak-gelak pun. Belajar akidah nak gelak apa? Ya. Belajar tasawuf bolehlah gelak-gelak, terkentutlah. Belajar fiqah bolehlah tergelak. Nak ketawa-ketawa. Belajar akidah. Ya, ilmu ketuhanan. Ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia perintahkan kita untuk mengenal Allah. Jadi Nabi Allah Haidir kata, Musa, kamu tak akan dapat ikut aku sebab kamu tak sabar. Musa kata, tak, insyaAllah aku cuba, aku akan sabar. Bawa apa satu, mula-mula lagi. Mula-mula dah Nabi Musa tegur dah. Ya, perbuatan Nabi Allah Haidir itu. Ya, sedangkan Nabi Allah Haidir ni, Allah yang diberikan, dia buat macam tu adalah ilham daripada Allah. Dia rosakkan kapal orang tu. Kapal orang tu elok-elok, dia rosakkannya. Marahlah Nabi Musa, apa kamu buat ni? Apa yang kamu buat ni? Kata kamu, alim sangat, elok sangat, bagus sangat. Nabi Haidir kata, Musa, aku dah tegur kamu kan daripada awal tadi, kamu tak sabar kan? Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, kata kunci untuk belajar dalam ilmu ni ialah sabar. Itu maksudnya, ya. Banyak lagi lah cerita tu, saya tak takkan sabar tu. Yang ketujuh, setengah daripada mereka itu beriktikad bahawa Allah Ta'ala tiada menyeksa akan hambanya, kerana jika diseksa niscaya ia zalim. Maka iktikad yang demikian adalah salah. Ya? Kalau hamba Allah menyeksa hamba ini, jadi Allah itu zalim. Jadi kita, kalau kepahaman kita macam tu adalah salah. Saya ingat ulang balik sulai, ya. Jangan kita nak menjadi plurisma beragama. Ya? Jangan kita nak menyamakan agama Islam ini dengan agama-agama yang lain. Ya? Berbeza sangat. Itu nombor satu, ya, yang kita kena faham. Yang ke-8, setengah daripada mereka itu beriktikad bahawa Allah Ta'ala menghidupkan segala kafir di dalam neraka, kemudian dimatikannya pula akan mereka itu, tiada lagi dihidupkan mereka itu,
selama-lamanya, maka intikad itu demikian juga adalah kufur. Sedangkan Allah kata, aku menjadikan orang kafir ni, bukan setakat orang kafir je, munafik pun. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik dekat hidup dunia ni, ya, orang Islam yang mempermain-mainkan agama Allah SWT, memperolok-olokkan agama Allah, orang Islam dia memperolok-olokkan agama Allah, ya, mempermain-mainkan agama Allah, ya, ha, maka dia, kalau seandainya dia menjadi munafik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah? Ya, al munafiqun fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini akan berada di paling bawah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka tu ada 7 lapis neraka. 7 tingkat neraka. Dia berada paling bawah sekali. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Orang kafir pula, dan orang kafir ini dalam Al-Quran menyatakan mereka ini akan menjadi waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Waquduhan nas wal hijarah, maknanya api neraka ini yang mana nyalaannya itu adalah terdiri daripada orang-orang kafir dan batu berhala. Bahan bakarnya itu waquduhan nas, maknanya bahan bakar itu adalah yang membakar di api neraka itu, bahan bakarnya adalah orang-orang kafir dan juga segala batu-batu berhala. Itu Allah nak, Allah dah sebut, yang kita pula pandai-pandai nak ubah buat apa? Orang kafir tak akan ada dalam neraka pun, sekejap aja masuk neraka, lepas tu matilah dia. Bila mati, tak ada apa-apa dah. Habis. Ha, ini dakwaan ni, ini dakwaan yang salah macam ni. Ya, terhadap af'alullah, kerana tidak menyebutkan bahawa Allah itu tidak zalim, itu maksud dia. Tidak mengatakan Allah itu menyeksa makhluk dia, menyeksa hambanya, dan jika Allah menyeksa hamba ini, Allah itu zalim. Itu dia nak kata macam tu. Kita pula orang yang beriman ini, kita berpegang kepada janji Allah, al-wa'du wal-wa'id. Sebab itu dalam salah satu daripada prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya, iman ahli sunnah wal jamaah, dia mesti meyakini tentang janji balasan baik daripada Allah dan janji balasan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi nak katakan Allah tidak menyiksa, dan kalau Allah menyiksa bermakna Allah itu zalim, itu adalah pendapat yang salah. Ha, jadi ini yang dimaksudkan, ya. Kemudian yang ke-9, setengah daripada mereka itu bertekad bahawa Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu dan ketika ia selesai daripada menjadikannya itu, beristirahatlah. Maka tiap-tiap sesuatu itu yakni zahir pada waktunya, tiada daripada Allah Ta'ala, maka diiktikad yang demikian itu adalah kufur, ya. Allah yang kita baca, ya, bila Allah menjadikan apa nama ni, 7 langit, 7 petala langit dan 7 petala bumi, lepas tu Allah pun berehat di atas istiwa al-ars, ya, Allah berehat. Nah, ini pendapat yang salah. Dia ambil makna zahir ayat Al-Quran, sedangkan ayat ini ayat mutasyabihat, ayat yang kita tidak ketahui. Ahli sunnah wal jamaah kata ayat ini berbentuk macam ni, ayat mutasyabihat. Ya, Allah duduk di atas aras. Ayat juga ni, ayat ni ayat mutasyabihat. Manusia tidak akan tahu, ya, apa sebenarnya, apa maksudnya berehat, apa maksudnya istiwa, duduk di atas aras itu apa maknanya. Makna yang sebenar kita tak boleh. Kita boleh kata duduk macam ni duduknya, rehat, rehat macam ni. Nak tunjuk kuasa Allah berkuasa, aku rehat lah. Aku dah jadikan langit, bumi dan semua ni, aku berehat duduk. Tidak. Itu salah. Ya. Ha, jadi mengatakan Allah berehat itu adalah salah. Sebab kita baca pada ayat kursi, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur, tidak lena. Kalau orang yang berehat bermakna selepas membuat sesuatu dia berehat, bermakna dia penat. Betul tak? Ha. Lepas dia membuat sesuatu, dia perlukan rehat, bermakna dia perlukan tidur. Sama ada dia nak berehat itu naum, mengantuk, ataupun dia nak tidur.
Cerita lah lepas kita balik kerja apa semua. Abang nak rehat dah sekejap, cakap dengan isteri. Nak rehat. Ayah nak rehat sekejap, tak boleh ke? Apa rehat kita buat? Sama ada kita duduk rehat. Duduk tu, kita nak lena sekejap ke? Kita nak mengantuk ke? Kita nak relax ke apa ke? Maksudnya kita nak lupakan. Tak? Itu maksud rehat. Apakah Allah nak lupakan semua ni? Ha. Kalau Allah lupa, bukanlah Tuhan lupa. Kalau Allah nak rehat, bukanlah Allah yang penat dalam bekerja. Jadi makna ni, ahli orang kejambariah mengatakan ni, Allah buat sesuatu, dia berehat. Allah buat sesuatu, dia berehat. Itu adalah pandangan yang salah. Ya, pada pandangan ahli sunnah wal jamaah. Ya, kerana ada hujah-hujahnya. Walaupun dia kata diambil daripada ayat-ayat daripada Al-Quran, tetapi ayat itu adalah dalam bentuk mutasyabihat, yang tidak jelas maksud dan maknanya. Ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung pada perkara yang ke-10 ya, yang kuliah akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat kepada dia. Saya ingatkan balik semula ya, yang penting tadi, kata-kata yang penting di sini, jangan sampai kita kata ya, kita terkeluar daripada mulut kita, sebab hari ini benda dikeluarkan ya. Takkanlah zalim sangat Allah nak menyiksa orang kafir. Takkanlah zalim sangat Allah ya, Allah jadikan babi lepas tu tak boleh makan babi pula. Jangan cakap macam tu. Ya, logiknya ada. Tapi benda tu tak betul. Logiknya ada tapi tak betul. Ya, bukan itu etikat ahli sunnah wal jamaah. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Allahumma rizqna mutaba'ati nabi sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa amrata wa amalan salih wa wa'da birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'tuma. Wa qabilillahu lana rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adamna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.